Bupati, warga Wadas, lalu ada dari Jika, teman-teman LBH Ansor, dan tidak lupa juga yang saya hormati dari teman-teman wartawan Wadas bersilaturahmi untuk ke PBNU, kita silaturahmi dan juga mengadukan berbagai permasalahan yang sekarang hanya warga biasa yang tidak tahu proses ataupun prosedur hukum. Dan hari ini keempat dewa dan warga Wadas datang ke kantor PBNU nanti yang terbaik untuk masyarakat Wadas supaya hari ini komitmen warga Wadas itu bisa bersama dan warga Wadas tetap akan terus menolak dan tetap akan konsisten menolak rencana pertambangan batu andesit. Terima kasih. 1, 2, 3 Wadas sama nomor. Terhadap lapangan di Wadas dan juga merasa keberatan terhadap konsinasi yang akhir-akhir ini didengungkan dalam tanda kutip menjadi sebuah teror tersendiri bagi warga Wadas yang keberatan atau menolak terhadap kebijakan itu. Nah, betul ulama dalam hal ini punya dua sikap. Yang pertama adalah NU punya kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap warganya. Kebetulan mayoritas warga Wadas adalah warga Nahdliyin. Dua, NU juga punya kewajiban untuk menjaga Indonesia Raya ini supaya kebijakan-kebijakan atau proyek-proyek yang strategis ini benar-benar bermanfaat bagi warga negara Indonesia, bukan untuk kelompok tertentu. Oleh karena itu, PBNU Jawa Tengah meminta kepada pemerintah untuk mengedepankan dialog, menghindari kepada kekerasan maupun teror-teror. Yang kedua, PBNU Jawa Tengah, karena tadi sudah jelas ada pandangan dari teman-teman dari akademisi, ada perbedaan terkait dengan AMDAL, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau kajian-kajian yang lain yang dilakukan oleh teman-teman dari akademisi ini. Oleh karena itu, PBNU Jawa Tengah akan koordinasi dengan PBNU untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif, yang lebih detail, sehingga ini nanti akan menjadi dasar dan landasan kami untuk melakukan dialog terhadap pemangku-pemangku kebijakan. Dan kami sangat berharap ke depan semoga terkait dengan kasus Wadas ini ada solusi yang melegakan semuanya. Sampai detik ini pemerintah ini melakukan kepada warga itu secara Jawane yo kowe arek nyerahi bodho apa nyowo. Jadi memang ini merasakan masyarakat itu sangat sangat resah sekali dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini terkait masalah ada vaksinasi itu sendiri. Jadi harus pemerintah terus aja untuk menyerahkan tanahnya untuk untuk pembangunan PSN yang untuk bendungan di benar untuk itu. Kenapa Pak menyimpulkan tadi seolah-olah pemerintah memberikan pilihan bondo open? Iya. Yang dirasakan tadi. Yang dirasakan masyarakat memang sekarang ini takut sekali karena
yang ada masyarakat di Desa Wadas kan tidak ada istilahnya, tidak punya apa ya, punya apa, apalagi masalah hukum tidak tahu. Jadi tahunya masyarakat hanya di hutan ngarit terus ambil apa itu terus pulang makan. Jadi ada seperti ini memang sangat menakutkan bagi warga masyarakat Wadas itu sendiri. Kalau jadinya tidak pengaruh, tidak sama sekali. Masalah apa ya istilahnya, masalah ganti rugi atau ganti untung itu memang tidak diinginkan oleh masyarakat yang sekarang masih menolak adanya hak tanah itu. Artinya sekarang dia tetap. Iya, memang sampai mati pun memang apa istilahnya hak kita untuk yang diwariskan oleh nenek moyang kita ini harus ada sampai kapan. Jadi sebenarnya punya berapa itu? Ya sekitar 2 hektar lebih. Iya, seperti minimum berapa? 2 hektar. Itu belum ada apa ya? Istilahnya belum ada. Iya, belum ada sepakatan. Jadi saya minta pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah Desa Wadas itu hanya dialog, jangan pakai konsinasi, pakai kekerasan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. 2 hektar itu tadi? Ada durian, ada kemukus, ada lada, juga ada kapulaga, pete, ya, macam-macam tanaman. Iya, itu saya rasakan untuk menghidupi keluarga saya sampai cucu saya saja kuliah itu sudah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.